Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha kerajaan Sarawak yang mendahului negeri-negeri lain dalam membangunkan teknologi hijau. Atas usaha ini, beliau yakin Sarawak mampu menjadi hub tapak pembangunan industri hijau di rantau Asia Tenggara. Hari ini Sarawak punya potensi menjadi rantau atau kawasan atau hub tapak pembangunan industri hijau, hidrogen, dan beberapa aspek hiliran atau hilirisasi yang paling hebat di rantau ASEAN ini. Sebab itu, sebelum mesyuarat jemaah menteri tadi, bayangkan kalau dulu kita datang bagi kuliah kepada pemimpin-pemimpin Sarawak. Hari ini, jam 2 petang tadi, saya minta Premier Abang Johari beri pandangan dan kuliah kepada jemaah menteri persekutuan. Kerana ada beberapa bidang dan aspek yang disentuh oleh beliau sebentar tadi. Soal industri hiliran yang berdasarkan kekuatan renewable energy, green technology, EV. Ini nampaknya sekarang Sarawak adalah negeri yang paling ke depan dalam negara Malaysia.